Halo, ketemu lagi dengan Dia Didi. Kali ini kita akan memasak nasi gulung isi daging. Untuk isiannya kita memakai daging cincang yang kita bumbuin dengan bumbu rempah-rempah. Kemudian untuk nasinya kita akan memakai kompak, beras sehat, kaya serat. Oke, kita buat nasinya memakai kompak. Kita campur seperti ini. Agar cita rasa nasinya lebih gurih, saya beri sedikit garam, sekitar setengah sendok teh cukup. Lalu kita aduk, kemudian kita tuang air. Sekarang kita membuat isian dagingnya. Kita memakai bawang merah, 3 siung saja cukup. Kemudian bawang putih, 2 siung. Dan bawang bombay, sekitar setengah butir. Kita sudah panaskan minyak, ini sudah panas. Lalu kita masukkan bumbu-bumbunya. Ini. Sambil menunggu bumbu harum dan agak layu, kita siapkan cabai agar ada cita rasa sedikit pedas. Untuk cabainya bisa kita hilangkan bijinya, lalu kita potong halus. Ini dia nekat sausnya, kita memakai saus tiram, kecap manis, dan nanti sedikit garam dan merica seperti biasa. Daging cincangnya, beli saja yang sudah siap pakai di supermarket. Tinggal kita tuang ke dalam tumisan seperti ini. Lalu kita aduk. Dagingnya sudah kita tumis sampai berubah warna seperti ini. Lalu kita masukkan bumbu-bumbu. Pertama kita masukkan sedikit garam, merica bubuk, gula pasir, lalu kita masukkan aneka saus. Kita memakai saus kecap manis, lalu saus tiram. Kita tuang sedikit air, sekitar 50-100 ml sekedar untuk mencampur semua bumbu-bumbunya. Sekarang kita buat untuk telur dadarnya. Kita memakai 3 butir telur. Kita tambahkan sedikit garam. Oke, nasi kombab kita sudah matang, warnanya cantik dan juga lebih sehat. Baik, kita ambil beberapa sendok nasi, lalu kita ratakan di atas telur seperti ini. Telur ini fungsinya sebagai perekat untuk merekatkan tepung panirnya. Nasi gulung yang sudah kita lapisi dengan tepung panir, kita masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Kita goreng hingga luarnya kering aja. Masukkan seperti ini. Oke, sudah matang nasi gulung kita kali ini. Kita tinggal angkat, nanti kita dinginkan sebentar, lalu kita potong-potong dan kita sajikan. Oke, sudah matang menu kita hari ini, nasi gulung isi daging. Nasinya lebih sehat karena kita menggunakan kombab, beras sehat kaya serat. Selamat mencoba.